Ya, macam-macam dari anak mami melakukan sudah diterima siapa di sana mau pulang. Benar-benar siapa di sana mau pulang. Benar-benar siapa di sana mau pulang. Benar-benar ramai kebut baru keluar kebutnya sekarang 7-8. Ya kan Bapak Jo, ya Andi ancang-ancang yang berambut merah ini lapar sudah sana sekali Andi jatuh di luar. Iya, poin 1-0 untuk anak mami. Ya nomor 6 saudara Fauji, Fauji yang lepas. Ya Fauji ancang-ancang lapar sudah apa yang terjadi? Pengertian pemain atau bagaimana? Ya. Belum tertulis. Masih tetap 1-0. Ya, Pak Uji. Ya, Pak Bapak Cep dan ya, anak mami. Ada nomor 5 siap penggerangan di sana. Cemes saja. Masih terima dengan baik. Dari anak mami, umpan saja. Untuk Bayu, Cemes Bayu. Tapi dapat dibentuklah saudara. Lalu dibuat. Tindak poin. 1-1. Ya, kembali anak mami. Ya kamu lakukan dari RCB Ramli lapan sudah sayang sekali Ramli tidak menyerang net poin pindah untuk anak mami 2-1 anak mami lapan sudah pemain yang baru masuk antara nomor 5 untuk semester cukup akurat daripada dikit akhir ini tidak dapat menemukan anak dari Samiang ini sudah poin 2-1 ya nomor 24 siapa pegangan. Iya, saudara Aji, bagaimana Aji? Bola dari RCB, serangan sudah masih diterima dengan baik. Angkat saja untuk kedepan siapa? Ada Bayu. Iya, masih bola bergulir di atas lapangan. Untuk semai siapa? Masih diterima dengan baik. Kemudian apa yang terjadi? Masih bola bergulir. Untuk siapa? Cukup akurat nomor 8 ini. Saudara Dimas, 3-3-2 untuk anak-anak dari RCB ini. Iya, nomor 24 saudara Ajuin. Ada siapa di sana? Seberangkan Bayu tinggi sekali Bayu. Bagaimana? Ya ternyata jatuh di tempat sendiri. Poin 4-2. Iya, Ajuin. Ajuin nomor 24 ini yang akan berpengaruh. Berapa sudah diterima anak mami? Untuk siapa di sana? Bayu. Sampai sekali dari Bayu Jabal ini sehingga poin untuk anak mami 3-4. Ya Bayu yang akan melakukan cek dari anak mami. Ancang-ancang Bayu cepuk-cepuk bola dulu. Ya melihat-lihat berpecah kosong melakukan sudah. Dia terima siapa di sana akan nomor 8. Benar-benar nomor 8 ini saudara Dimas ini cukup akurat sekali menutup pukulan menyusur tanah rupanya 5-3. Ya dikasih diterima anak mami empat kali saja untuk akurat sekali nomor 46 ini poin 45 satu lagi untuk menyamakan kedudukan siapa gerangan nomor 9 Miftah rupanya pelakar sudah Miftah ada rambut di sana empat kali saja semet dicapai dengan cukup akurat dari saudara pemain-pemain dari anak mami ini 5-5. Ya kembali dapat menyamakan kedudukan di set yang kedua lakukan anak mami diterima lagi di sana angkat nomor 24 sana terlepas dapat di gedung dari nomor 2 ini saudara Adjun ini poin 65 ya sudah tertinggal di set yang kedua satu di depan anak-anak dari RCB ini ya kembali anak mami ada Ramli angkat nomor 24 untuk siapa di sana sana selalu memanjang ke belakang nomor 5 ini saudara Andi ya 7-5 ya kembali anak mami baru bangun dari tidurnya sudah kelihatan semangat sekali sekarang oh benar-benar ini nomor 8 saudara Dimas ini 6-7 ya Dimas lakukan sudah Dimas baik sekali terima anak mami sempat saja untuk siapa di sana 6 baik sekali tidak dapat ditemukan oleh Andi Dimas atau dengan saudara Juhin ini poin 8-6 ya tim dulu anak-anak dari RCB ini
86. Ya, ancam-ancam dari anak mami, melakukan sudah diterima siapa di sana, mau pulang. Ah, benar-benar ramai kebuat baru keluar kebuatnya sekarang. 78. Ya, kembali. Siapa sedang anak 8 C? Dia nomor 2 atau siapa di sana? Kembali anak mami Bayu. Bagaimana umpan matanya? Boleh ketek Bayu. Baik, saudara Bayu. Pukulan dari belakang cukup akurat sekali. Pindah poin untuk anak mami 97. Ya, anak mami ancam-ancam lakukan sudah anak mami. Ada siapa di sana? Nomor 2 paling bagus masih terima dengan baik. Anak mami, ada siapa di sana? Tengah keras masih terima dengan kaki. Ada siapa di sana? Masih terima dengan baik. Masih terima dengan baik. Ada siapa lagi? Masih terima dengan kita. Masih terima dengan kita. Untuk siapa? Tengah keras. Untuk akurat. Keras sekali. Bayu dengan tidak dapat dimulai dengan kami. Setelah itu, yang cukup ramai pemain yang sejauh kedua ini. Ia kembali, ketiga-tiga anak-anak tercede. Wow! Yang kedua sejauh anak kami ini. Baik, 8-10. Yang nomor 5, saudara Andi yang akan melakukan ke ancam-ancam Andi lakukan sudah. Sayang sekali Andi jatuh di luar juga. Poin pindah 11-8. Ya, anak mami yang akan melakukan macet tepuk-tepuk bola saja. Melihat yang melihat masuk, melakukan sudah ke belakang ada di sana Andi. 4-0. Dan salah umpan Rali pun tidak dapat mengantisipasi bola sehingga poin 12-8. 4 tertinggal di set yang kedua anak-anak dari RCB ini. Ya, anak mami kembali lakukan sudah. Diterima siapa di sana? Anak nomor 24 kembali lakukan sudah. Wow, dibendung tapi sayang bola keluar atau masih hang out saja hingga poin buat kami dari RCB 9-12. Rami lakukan sudah, diterima anak mami. Umpan saja. Ya, berketek sayang ada Rami. Umpan saja kembali sempatlah kami Diki Akil. Wow, benar-benar Diki Akil akurat sekali. Ya, 10-12 masih Rami yang akan melakukan sudah dari RCB. Rami dibuat lakukan sudah, baik sekali terima anak mami. Umpankan ke belakang, ada Bayu. Bayu Rabau cukup baik sekali. Dan poin 13-10 masih tertinggal dari set yang kedua anak-anak dari RCB ini. Ya, siapa Rami yang baru masuk? Lakukan sudah, baik sekali ada Rami. Akan menjadi masih Rami sama-sama. Salah Tuhan Rami kalau baru bangun dari jatuhnya sehingga poin 14-10. Anak mami kembali memimpin di set yang kedua. Lakukan sudah anak mami. Ada sayang nomor 2 secara Adwin ini melakukan kesalahan. 15-5 tertinggal. Ya, masih telah mengambil kedua tim kembali untuk memasuki lapangan dengan skor sementara 15-10. Ya, kembali anak mami yang masih pada muda belia ini. 8 sudah, ada siapa di sana? Ini atau nomor 8 di Aceh masih diterima dengan baik. Ada siapa di sana? Ternyata bola lebih dulu mendahului tangan. Baik, 16-10. Ya, kembali hasil untuk memanggil dari dua tim untuk segera masuk ke lapangan. Ya, 16-10, 6 tertinggal anak-anak RCB di set yang kedua. Masih anak mami, lakukan sudah. Sayang, terlalu melambung tinggi atau jatuh di luar saja. 11-16. Ya, kembali siapa kekurangan nomor 24. Lakukan sudah, masih terima anak mami. Umpan ini jawab Bayu. Ya, cukup akurat Bayu ini. Poin 17-11. Masih 6 tertinggal anak-anak RCB di set yang kedua. Ya, Bayu yang akan melakukan jut. Lakukan sudah Bayu. Diterima anak nomor 5. Nomor 24 naik. Cemas keras. Ya, cukup akurat. Saudara. Siapa di sini? Saudara Andi. Ya. Ya, Diki Acil yang akan melakukan jut. Ya, Diki lakukan sudah. Diterima anak mami. Umpanan saja untuk Bayu. Cemas Bayu. Sayang atau siapa gerangan? Iya, bukan Bayu rupanya. 13-17. 13-17 nomor 8 masih saudara Diki Acil. Diki Acil sayang sekali. Diki Acil tidak masuk. 18-13. 5 masih tertinggal agak jauh di set yang kedua ini. Kembali anak mahal RCB. Oh, sayang
akan tertipu anak-anak dari Samyang ini. 14-18. Yang nomor 8, saudara Ultek. Yang Ultek 8, kembali anak Mami. Black Ketek Bayu. Ketek Bayu. Baik sekali. Diterima Ultek. Ada siapa sana? Sama saja nomor 8 sana. Black Ketek Bayu. Nah, itu tuh akurat Bayu. Masuk pukulan dari Bayu. Poin 19-14. Ya. Ya, program yang akan berlanjut dari anak Mami ini ancang-ancang, timang-timang bola lakukan juga. Terima Diki Acil, angkat sama jawaban Tuhan. Oh, benar-benar Ramli gebot, menggebot dengan begitu kerasnya dan pindah poin. 15-19. Ya, kembali saudara, dia pergerangan di sana, saudara Dimas atau angkat lagi, belajar Ketek Bayu. Pelan saja Bayu, masih terima dengan baik. Alah-alah siapa saja. Ditentai saja bola-bola kecil oleh saudara Rami Jebol ini. Poin 16-19. Ya, tiga lagi untuk menyewakan kedudukan anak-anak dari RCB. Ya, kembali RCB lapan sudah. Anak Mami, angkat saja. Untuk siapa di sana? Cukup akurat nomor 6 ini. Poin 20-16. Ya, sudah tahu di polisian yang memukul dengan begitu cermatnya, lakukan sudah. Ah, sayang nomor 8 ini saudara Dimas ini melakukan kesalahan. 21-16. Ya, 5 masih tertinggal. Ada siapa lagi di sana? Untuk ya, cukup akurat nomor 5 ini saudara Andi. Poin pindah 17-21. Ya, Andi yang akan melakukan shoot dari RCB. Lakukan sudah. Anak Mami umpannya saja untuk Bayu. Baik Bayu, cukup aku lakukan dari Bayu. Kalau saya tidak dapat dikasih oleh Ramli Gebot dari RCB ini. Poin 22-17. Ya, nomor 6 saudara Pauji dari anak Mami. Lakukan sudah Pauji. Ada siapa yang Andi untuk siapa sayang terlalu melewar keluar umpan daripada nomor 24 RCB ini. Poin 23-17. 6 tertinggal anak-anak dari RCB set yang kedua. Lawan anak Mami ada nomor 24 untuk siapa di sana? Semestres. Benar-benar Diki Akil memukul bola dengan begitu keratnya sehingga cukup kewalahan anak-anak dari anak Mami ini. 18-23. Ya, Rati Gebot yang akan melakukan shoot. Lakukan sudah Rati Gebot. Anak Mami umpankan saya untuk jalan ke belakang. Masih ada Bayu. Ayo, jauh untuk dijauhkan Rati kembali. Umpankan saja untuk jalan di sana. Seberangkan kembali anak nomor 5. Umpankan untuk ke belakang. Ada Bayu. Oh, benar-benar Bayu. Tertipu saudara Diki Akil menyentuh net dulu. 24-18. Ya, satu lagi untuk menyelesaikan di set yang kedua anak Mami ini. Ya, kembali RCB. Ada siapa di sana? Tadi terima anak Mami. Untuk siapa? Ya, kembali nomor 9. Sayang. Kepulauan daripada nomor 9 saudara Mita nyangkut di nama terjadi tentang sendiri saja. 19-24. Ya, nomor 24 saudara Adjun lakukan sudah. Ada kembali anak Mami umpannya saja untuk nomor 9 sedikit saja. Masih ada RCB umpannya yang dituju siapa? Diki Akil. Cukup akurat pukulan dari Diki Akil. Iya, tip out dulu 20-24. Ya, nomor 24 saudara Ajui. Ya, yang melakukan shoot bersama dari RCB. Angkat anak Mami untuk Bayu. Sama Bayu. Nah, untung 25-20. 1-1.